sekarang 7 tahun saya kerja di Kawaijen. Setiap hari nambang belerang itu di Gunung Ijen. Gak biasanya itu asap kayak gitu. Oh. Wih, kencang terus angin. Sofer. Nutup sini. Hanya kerja di sana itu berat sekali. Jalannya yang rusak. Khawatir keselamatannya itu loh. Takut jatuh dari ketinggiannya. Harus saya terima dengan lapang dada. Ini takdir dari kehidupan saya. Hancur lebur, hancur lebur, rasane hati hari kok ya welarane. Pikir-pikir tuh aku pingin ya untuk cari kerjaan yang baru, entah di mana nantinya aku coba nanti. Allah la ilaha illallah la ilaha illallah.